Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini, seperti judul dan thumbnail yang teman-teman lihat, sekarang aku mau kasih tau tutorial cara ngomong lancar depan kamera hanya menggunakan aplikasi KitKat. Nah, sebelumnya juga aku udah pernah buat video seperti ini di video aku yang ini, kalian bisa cek atau kalian tinggal klik link yang ada di description box di bawah. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, video kali ini aku bakal kasih tutorial yang paling mudah dan yang paling terbaru teman-teman, yaitu pakai aplikasi KitKat. Nah, buat kalian yang penasaran gimana tutorialnya, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum tutorialnya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube ini supaya lebih maju dan berkembang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, langsung aja kita ke tutorialnya, let's get started. Oke teman-teman, cara yang mudah banget. Yang pertama, kalian tinggal download dulu aplikasi KitKat-nya di App Store maupun di Play Store dengan gratis. Setelah itu, kalian tinggal siapkan naskah atau skrip yang akan kalian baca di video kalian nanti. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke aplikasi KitKat-nya. Tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat di pojok kanan atas ada prompter. Kita klik, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Oke, sebelumnya kita harus salin dulu atau copy naskah yang udah kita buat. Setelah itu kita balik lagi ke KitKat, dan di sini ada icon pensil. Kemudian kita hapus teksnya dan kita tempelkan atau paste naskah yang udah kita salin tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik selesai. Nah, di sini kita bisa atur kecepatan atau ukuran teksnya. Kalian bisa klik icon yang ini. Setelah itu di bawahnya ada kecepatan. Kalian bisa percepat teksnya atau perlambat teksnya seperti ini. Dan untuk ukuran fontnya juga kalian bisa sesuaikan, mau kecil ataupun besar, tinggal atur-atur sendiri. Dan untuk warnanya kalian bisa atur sendiri. Di sini ada berbagai macam warna, kalian bisa sesuaikan. Nah, setelah itu di sini juga kalian bisa atur posisi si teleprompternya ini, ya mau di atas ataupun di bawah. Nah, ketika mau take videonya, kalian bisa langsung geser yang di bawah ini dari multi clip ke satu rekaman. Ya, jadi rekamannya bisa kalian buat sepanjang mungkin. Nah, kalau kalian mau take video untuk di reels Instagram, di TikTok ataupun di Instastory, kalian bisa pakai yang ukuran potret seperti ini. Nah, jika kebutuhan kalian untuk YouTube, kalian bisa landscape-kan kameranya seperti ini, ya. Setelah itu, kalian bisa atur si rotasi di handphone kalian itu nonaktifkan agar KitKat-nya bisa ikut landscape gitu ya. Dan di sini juga bisa atur-atur durasi-durasinya seperti itu. Kalian bisa langsung sesuaikan, kalian mau potret ataupun landscape sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika dirasa sudah oke, kalian bisa langsung rekam dengan klik icon kamera yang ada di tengah ini. Halo semuanya, di video kali ini aku bakal kasih tutorial cara ngomong lancar depan kamera. Aplikasi yang dipakai yaitu aplikasi KitKat. Kalian bisa download aplikasinya dengan gratis di App Store maupun di Play Store. Cara ini mudah banget, simple, nggak perlu gunain teleprompter guys. Cocok buat temen-temen yang nggak pede ngomong depan kamera karena public speaking yang kurang mumpuni. Oke teman-teman, nah setelah videonya sudah selesai kalian rekam, paling enak itu di aplikasi KitKat kita bisa langsung kasih filter. Ya, di sini bisa kalian langsung edit lah, bisa langsung kasih filter. Setelah itu kalian bisa meng-cut atau memotong bagian yang kalian nggak diperlukan. Setelah itu kalian bisa tambahkan teks ya. Dan kalian juga di sini bisa tambahkan efek dan juga stiker. Intinya aplikasi KitKat ini sudah paket komplit guys. Dibandingkan video aku yang sebelumnya, itu aku harus download dulu aplikasi teleprompter terus edit ulang lagi, jadi kayak capek dua kali guys. Dan di aplikasi KitKat ini kita udah dapat semuanya, tinggal edit. Kemudian jika kalian udah oke banget dengan hasil kalian, kalian bisa langsung simpan,
maka dengan sendirinya aplikasi KitKat akan mengekspor video kalian ke galeri. Mudah banget kan? Oke teman-teman, itu dia tutorial singkat cara ngomong lancar depan kamera hanya menggunakan aplikasi KitKat aja. Gimana menurut teman-teman? Mudah banget kan? Gak perlu ribet dan langsung jadi guys. Oke, cukup sekian tutorialnya. Jangan lupa like jika kalian suka, komen di bawah jika ada yang mau ditanyakan, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay kreatif!